Oh iya, yang katanya yang ke Bali itu, gue lupa apa sih namanya. Ada Bang Jody juga, ada motovlogger-motovlogger yang lain. Katanya ini dia kena musibah, laptop sama beberapa harddisk katanya hilang, dicuri waktu di Pulau Bali katanya. Semoga yang ngambil itu cepat ketangkep ya. Dan semoga yang file-file motovloggernya ngevlog-vlog kayak gitu nggak hilang juga. Maksudnya bukan kalau yang hilang ya udahlah ikhlasin gitu, tapi yang masih ada maksimalin untuk di-upload ke YouTube. Itu keren sih motornya, motor apa sih, Kawasaki apa itu, adventure banget itu, keren. Kayaknya buat gua kayaknya nggak nyampe deh gua. Gua 160 doang tinggi badannya. Spesialis metik. Sial. Gak apa-apa sih, hidup itu syukurin aja. Tetap semangat jalanin hidup, oke.